Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Setiap insan manusia tentunya sudah pernah mengalami mimpi. Ada yang bilang bahwasanya mimpi adalah bunga tidur. Ada juga yang bilang bahwasanya mimpi adalah suatu pertanda bahwasanya kita mendapatkan petunjuk akan terjadi kepada kita suatu hal di kemudian hari. Tergantung bagaimana Anda meyakini tentang mimpi yang terjadi pada diri Anda. Pada kesempatan kali ini dan mulai saat ini di channel Jelajah Supranatural ini akan menyuguhkan, akan mengungkap tentang mimpi-mimpi yang sahabat Jelajah Supranatural alami. Kalau biasanya kita menjelajahi tempat-tempat angker berdasarkan realita, berdasarkan fakta yang ada. Dan kali ini saya coba akan menjelajahi dan mengungkap akan arti sebuah mimpi. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat untuk sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang mimpi digigit ular. Nah, ini banyak yang request, banyak yang bertanya apa arti dari mimpi digigit ular. Secara garis besar atau secara umum, mimpi digigit ular adalah akan mendapatkan jodoh. Namun teman-teman pasti tahu dan mengerti bahwasanya ular ini bermacam-macam bentuk, warna, dan juga panjang, juga besarnya. Nah, kalau kita mimpi digigit ular di bagian kaki, ini pertanda bahwasanya jodoh atau asmara Anda ini ada yang menghambat atau menghalangi. Ini kalau digigit pada kaki. Jadi di sini artinya asmara Anda ada yang menghalangi. Contohnya apa? Misalnya Anda sudah mau melangsungkan pernikahan. Nah, dari pihak keluarga laki-laki atau perempuan itu ada yang menghalangi. Ini kalau digigit di bagian kaki. Dan kalau digigit ular di bagian tangan, ini justru ini menjadi kebaikan. Karena rezeki yang sangat besar ini akan Anda dapatkan, atau rezeki yang tidak disangka-sangka akan Anda dapatkan. Ini kalau mimpi tangan kita digigit ular. Ya. Namun kembali lagi, secara umum Anda akan mendapatkan jodoh. Jadi jodohnya ini bisa jodoh secara hubungan kekeluargaan, misalnya suami istri, bisa juga jodoh itu rezeki
jadi mendapatkan rezeki itu teman-teman ya, jadi mengandung dua makna. Dan misalnya ini digigit ularnya hitam, nah, ular kobra ini Anda harus berhati-hati. Ini ular yang berbisa, ularnya berwarna hitam. Sekali lagi, makanya tadi saya sebutkan ularnya bermacam-macam. Jadi ularnya berwarna hitam, ini akan terjadi hal-hal yang buruk. Bisa juga Anda ini dijahili orang, atau Anda akan diserang oleh hal-hal yang sifatnya supranatural. Misalnya kena guna-guna seperti teluh atau santet. Makanya ini harus diwaspadai. Ini kalau digigit ular yang ularnya berwarna hitam atau ular kobra. Nah, selanjutnya kalau Anda digigit ular dari belakang, ini juga berbahaya. Apapun bentuk ularnya, apapun warna ularnya, ini berbahaya kalau digigit dari belakang, misalnya di bagian punggung. Ya, dari belakang lah intinya. Ini yang terjadi adalah ada bahaya besar ini yang sedang mengincar Anda. Ya. Biasanya ini berkaitan dengan hal-hal yang supranatural juga. Misalnya ada serangan gaib, serangan teluh dan lain-lain. Ini yang pasti ada digigit di bagian badan ini dari belakang. Nah, selanjutnya kalau Anda mimpi dililit ular, nah ini akan ada masalah di dalam hubungan. Kalau sudah keluarga berarti hubungan asmara dengan keluarga Anda. Kalau belum keluarga juga akan bermasalah dengan calon pasangan Anda. Ini kalau dililit ular. Dan selanjutnya apabila mimpi kita tuh ditelan ular, misalnya ditelan ular, bukan digigit ya, ditelan, ini berarti kehidupan Anda yang selama ini Anda jalani, ini Anda pesimis atau tidak yakin dengan kinerja atau pekerjaan yang Anda jalani. Jadi Anda harus merubah pola pikir, merubah mindset, karena kehidupan yang Anda jalani selama ini Anda kurang yakin, atau pekerjaan Anda kurang yakin, sehingga hasilnya nggak maksimal. Ini bisa diartikan bahwa selama ini pola pikir Anda itu selalu negatif, makanya hasil yang Anda dapatkan pun kurang memuaskan. Ini kalau mimpinya kita itu ditelan oleh ular, jadi tanpa ada gigitan, ditelan seperti itu pola pikir Anda pesimis. Nah, jadi kinerja Anda pun tidak maksimal, sekali lagi, jadi tidak bisa mendapatkan hasil yang sempurna seperti apa yang Anda harapkan. Jadi Anda harus mulai merubah mindset dan pola pikir agar kinerja Anda ke depan itu bisa menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, kalau Anda bermimpi itu ada ular melompat dan menggigit Anda, ini hati-hati dan Anda harus waspada, karena Anda akan mendapatkan kabar buruk. Disinilah Anda bisa mengalami pikiran yang berat dan mengakibatkan Anda bisa stres dan frustasi. Nah itu sahabat Trunopa Pamungkas, dimanapun Anda berada, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Jadi mimpi digigit ular itu banyak macam artinya. Nah, secara detailnya saya sudah sampaikan tadi ya. Namun secara umum dan garis besarnya, kalau mimpi digigit ular ini secara umum dan garis besarnya ini akan mendapatkan jodoh. Makanya kalau teman-teman bermimpi ularnya seperti apa dan apa, itu tidak perlu dirisaukan karena mungkin kita tidak mengingat. Nah, jadi secara garis besarnya kalau mimpi digigit ular ini akan mendapatkan jodoh. Ya, demikian sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan, karena teman-teman juga pasti tahu dan paham setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Dan yang paling sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saksikan terus Jelajah Supranatural. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Semoga mulai kini, mulai hari ini, ke depan saya bisa menyuguhkan tontonan-tontonan yang menarik dan berguna untuk teman-teman sahabat Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Jelajah Supranatural mengungkap mimpi-mimpi Anda yang selama ini belum terungkap dan mulai saat ini akan terungkap hanya di Jelajah Supranatural. Kita balik kita sila kita sudah cari hasil panas kalau tidak sudah.